Ini adalah man catcher atau senjata yang berfungsi untuk menangkap seseorang. Meski terlihat seperti alat buat menyiksa, namun sebenarnya man catcher ini bukan untuk membunuh, melainkan senjata untuk melumpuhkan. Senjata ini dipasang di ujung tongkat kayu yang panjang. Umumnya berbentuk hampir setengah lingkaran yang memiliki diameter seukuran pinggang atau versi seukuran orang dewasa. Kedua ujung lingkaran dipasangi dengan alat semacam pengait yang bisa mengunci jika sasaran telah masuk ke dalamnya. Duri yang terpasang hanya sebatas untuk melumpuhkan target agar berhenti bergerak. Senjata ini banyak digunakan di Eropa dan daratan Asia hingga abad ke-18. Biasanya mereka gunakan di area perkotaan untuk menangkap para pelanggar hukum yang mencoba melawan atau kabur. Di medan pertempuran, senjata ini dipakai untuk menangkap bangsawan atau jenderal musuh dari kudanya untuk dijadikan tahanan. Salah!